Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بدعاء وجه الله مرضاته وقربه وثواب أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيد محمد بن علوي المالكي الحسني المكي rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salihin fi ad-dharain amin fi kitabihi adab al-islam fi nidam al-usra il-anqal as-siqatu al-kadhibah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas khidmatur rijali fil buyut, pelayanan para lelaki di rumah. Dalam artian, terkadang seorang keluarga ini di rumahnya terdapat pembantu laki-laki. Pembantu apa? Pembantu laki-laki. Nah, sekarang kita membahas tentang as-siqatul kadzibatu, kepercayaan yang palsu, yang bohong. Halaman 106. Halaman 106. Halaman 106, nggih, sing istri. Dibuka 106. Niki bahas bahwasanya seorang laki-laki hendaknya jangan memberikan kepercayaan 100% terhadap si istri, dalam artian harus tetap waspada, harus tetap menjaga istrinya. As-siqatu adapun ini adalah pembahasan tentang kepercayaan atau optimisme. Al-kadzibatu, yang bohong atau palsu. Wa minal fitani, dan sebagian daripada beberapa fitnah, ujian, bencana, allati, yang bulina, kita diuji, biha, dengan alfitan, merupakan ujian yang sedang melanda kita sekarang. Apa itu? At-tahamunu, yaitu nopo, sembrono, gampang, menyepelekan. Fil muhafadati, di dalam menjaga. Alal mar'ati, atas wanita, menjaga istri. Wes nopo wong bojoku lho niku lho cinta kali kula, enggak mungkin lah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini bahaya. Tetap secinta apapun istri kita, tetap kita harus menjaga. Jangan sampai ada hal-hal yang memicu retaknya rumah tangga. Fa bainana fil muhafadati, di dalam menjaga, alal mar'ati, atas wanita. Fa bainana, maka di antara kita, kathirun, terdapat banyak minar rijali, dari para lelaki. Kanau, seakan-akan sesungguhnya, ya takidu, meyakini, siapa kathirun, fi jazmin, dalam kemantapan qati'in, yang pasti. Banyak sekali suami yang sangat mempercayai anna alau, bahwa sesungguhnya keluarganya, fi ismatin, dalam penjagaan.
kamilatin yang sempurna. Tatahassanu yang menjaga siapa ahluha ahluhu biha dengan ismatin kamilatin, tahassunan dengan penjagaan. Laisa yang tidak ada fistito ati makhlukin dalam kemampuan makhluk ayyan fudha untuk menembus ilaiya kepada ismatin kamilatin minhu darinya. Nyatan banyak sekali seorang lelaki yang sangat percaya bahwa istrinya ini terjaga di rumah. Makanya lagi ya, halo yang perempuan, yang perempuan ya. Nek dadi wong wedok ojo gampang-gampang senyum nang wong lanang ya. Bahaya niku. Napa male nek sampean wis duwe bojo, jangan coba-coba memancing dengan senyuman. Makanya lagi kadang seseorang menjadi istrinya tentara, semerap tentara. Halo. Semerap pelaut. Nah, niku nek kadung metu berapa bulan keluar dari rumah? Kadang 6 bulan, kadang setahun. Nah, makanya niki asline nek teng Islam maksimale wong lanang niku wau kerja di luar rumah, katakanlah jadi tentara, niku maksimal 3 bulan harus pulang. Mengenai sing api, wong lanang niku nggih nyambut gawe gak usah ado-ado nggih. Wong wedok kudu dicoba napa malih musim-musim dingin nggih. Cekak kademen putus selimut nggih. Nek selimut-selimut sing didol sih wis akeh, niki selimut hidup ae masalahe. Bahaya. Makanya para suami ini jangan terlalu membiarkan istrinya percaya yang terlalu berlebihan, tetap harus waspada. Niki wonten sing golek jodoh niki, wonten sing wis wayahe niki sing wedok niki. Halo. Sing wedok wis ana sing wis wayahe ya. Niki wonten sing padhas niki. Mungkin mbon kepengin pian SMS teng kula. Ba kula pun wayahe. Wa ana adapun saya, kata Sayyid Muhammad, usami saya menyebut hadza hal ini, kepercayaan yang berlebihan ini, taufilan sebagai kecerobohan. Saya menganggap, saya sebut hal ini adalah kecerobohan. Wala ubali, dan saya tidak peduli. Mengenai nek sampean sing lanang-lanang nggih. Sing lanang-lanang nek sampean seumpami nikah kerjane adoh, mung kadang seminggu nembe mantuk. Niku sering-sering telepon teng bojone, paling tidak sehari semalam 5 kali. Atau 10 kali. 12 kali. Saiki ojo sering telepon. Video call. Cek semerap posisi istrinya di mana. Nek kate video call gak usah janjian. Moro-moro di video call. Untuk napa? Mengawasi istri. Menjaga istri. Fa innau, maka sesungguhnya la ismata, tidak ada penjagaan li rajulin, bagi seorang laki-laki. Nek nabi maksum nggih. Nek nabi dijaga kali Gusti Allah, ndak mungkin lah nabi melakukan kejahatan. Kata Nabi Yusuf dirayu sinten? Nabi Yusuf. Halo. Nabi Yusuf dirayu sinten? Ratu Zulaikha nggih. Katut napa mboten? Mboten. Nek nabi dijaga, lah nek wong sapa sing jaga? Kuwatir kah?
katut. La ismata, tidak ada penjagaan di rojulin bagi seorang laki-laki, wala limro'atin, dan tidak ada penjagaan bagi wanita. Illa bil bu'di, kecuali dengan menjauh. An madhonir raibi, dari tempat terduganya keraguan. Dari hal-hal yang meragukan ini harus kita hindari. Makanya iki Ibnu EPPNU nggih. Ojo gampang-gampang wong luruan. Ibnu 1 EPPNU 1. Kate nang dindo rapat tapi wong loro tok buyarno ae. Nggih. Mangane nek rapat kudu wong akeh. Nek mari nang buyar. Ojo keterusan nggih. Niku bahaya niku. Harus hati-hati. Karena napa nek ana wong lanang karo wong wedok mesti sing teko sinten? Setan. Pertama wis ngoten niku. Makane sing hati-hati. Naam, ya betul demikian. Ana la amtari, saya tidak ragu. Fi ghaflatiman, di dalam lalainya seseorang. Ya taqitu, yang meyakini siapa man fi ahli, di dalam keluarganya man. Tilkal aqidata, kepada keyakinan tersebut. Asadijata, yang napong sederhana. Walau kana, dan jika ada lana bagi kita anak taqida, agar kita meyakini fi mra'atin, di dalam wanita. Hadil aqidata, dengan inilah keyakinan. Kalau memang kita dipaksa harus mempercayai wanita, tidak boleh curiga sama sekali. Boleh, tapi kepada wanita-wanita khusus istrinya Kanjeng Nabi. Selain beliau, bahaya. Tetap harus waspada. Masih yo ustazah, masih yo bunyai, podo-podo menung menungsone. Apa mana wong biasa. Niki mangkane sing ati-ati. Nah, kalau memang kita harus mempercayai wanita dengan 100%, okelah, monggo. Siapa wanita yang dipercayai 100% itu? Lakanat, niscaya ada apa hadil, siapa hadil mar'atu, wanita ini, ayyawahidatin, yaitu salah satu min nisa'i sayyidil wujudi, dari sebagian istri-istri junjungan semua yang telah wujud, junjungan yang telah wujud, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Kanjeng Nabi. Ini boleh kita, layak kita husnudzoni. Fa innahunna, karena sesungguhnya istri-istri Nabi, wala syakka, dan tidak diragukan, afdalu nisa'i hadhil ummati, adalah sebaik-baik wanita umat ini. Allati, yang hiya, yang wanita ini, allati, yang hiya, yang umat ini, khairu ummatin, adalah sebaik-baik umat, ukhrijat, yang dikeluarkan sebab umat, linnasi, untuk manusia. Yaitu kalau memang kita harus husnudzon, maka yang paling berat untuk dihusnudzoni adalah istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adzalika, dan disertai dengan hal itu, adab, mengajarkan adab hunna kepada mereka istri-istri Nabi, siapa rabbuhunna, Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon. Walaupun garwane Kanjeng Nabi saiki koyo ngoten niku wae sik diwulang kali Gusti Allah, turun ayat gak oleh ngene, gak oleh ngene, gak oleh ngene. Napa maneh bojone kita-kita wong biasa. Bima, dengan perkara adaba, yang mau mengajarkan adab, siapa rabbuhunna, hunna, kepada mereka nisa'i sayyidil wujud, bihi, dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yantadhir, dan apakah menunggu siapa al-qari, orang yang membaca adaban terhadap adab, fauqa ayyakula,
di atas berkata lahunna kepada mereka siapa robbuna Tuhan mereka fi kitabi di dalam kitabnya robbihinna yaitu di dalam Al-Qur'an nikumawan karwani Kanjeng Nabi walaupun baiknya seperti itu tetap turun ayat untuk mengajari beliau tentang adab bagaimana dalam berumah tangga bersosial dawuhne Allah ngeten ya nisa'an nabi wahai istri-istri nabi lastunna tidaklah kalian ka'ahadin seperti seseorang minan nisa'i dari para wanita wahai istri nabi kalian ini tidak seperti wanita-wanita yang lain makanya harus beda mboten asal sembarangan ini taqaitunna jika kalian semua bertakwa fala takhdu'na maka janganlah kalian merendahkan bil qauli terhadap ucapan mangkane ngeten nggih teng Al-Qur'an iki istri-istrine Kanjeng Nabi mboten asal ngomong dengan lembut lah wong lanang niku nek diomongi dengan lembut napa male mesem-mesem akan luluh hatinya iki setiap tuku nang kene kok sing dodol mesem-mesem ada rasa kalau boleh ngoten mangkane wonten rencang niku napa kerjane tebe lah sakniki dalam masa golek jodoh dereng nemu niki bae sing ada ana sing daftar monggo niki terus kula tanggleti ngeten kriteria istri yang engkau idamkan yang seperti apa sanjange ngeten kula niku mboten seneng Ustaz wong wedok sing ngomongnya lembut nanti mudah digoda jare ngoten kula kepengin golek bojo sing ketus jare ngoten wong kate ngidek niku wedi tapi dalam agama Islam niki ketus bukan berarti tidak menarik nggih. Yang terpenting dalam Islam niku wanita harus dikuatkan keimanannya. Masih yo modele omonge kaya napa? Ketus tapi nek atine apik insyaallah terjaga. Masih yo ngomongi lembut tapi nek ndekne waspada nyekeli agama insyaallah terjaga. Intine napa dalam Islam niku? Ketus niku bukan jaminan untuk tidak digoda. Lembut itu bukan berarti dia selalu mudah tergoda. Niku dalam kehidupan. Makanya Islam memberikan akhlak, diberikan contoh seperti akhlaknya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sing istri ngajine sing temenan nggih. Ketakwaane dikuatkan. Supaya napa? Cek saged nyekeli agama 100%. Insyaallah kumpul Kanjeng Nabi teng swarga. Amin. Kepangge Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah. Sayyidah Khadijah dan lain sebagainya. Fayatma'a maka ingin tamak. Alladzi siapa orang fi qalbi di dalam hati orang tersebut apa maradun sakit. Penyakit dalam hati niki nggih ana nakale, kepengin godhong-godho titik, ngoten niku lho nggih. Hati yang jahil. Pertama SMS takon ada di mana terus mau ngoten takone blakrak gak karu-karuan bahaya niku. Wis langsung delete ae wis. Napa unfriend? Nggih. Diblokir, sip. Arek iki kok gak ngene blokir. Husband kiket. Fakulna maka berkatalah kalian istri-istri Nabi qaulan
dengan ucapan ma'rufan yang baik. Ya. Makanya istrine Kanjeng Nabi mawon ditegur kali Allah Subhanahu wa taala nek ngomong mboten asal sing lembut ketika dengan para sahabat. Lho padahal sahabat niku saapi-apike wong. Lah nggih. Murid Kanjeng Nabi ya. Niku mawon masih diberi napa? Benang merah kali Allah Subhanahu wa taala. Karwane Kanjeng Nabi sik dielingno, para sahabat sing apik-apik ngoten sik dielingno. Napa malih wong model-model kaya kita. Muga-muga dijaga pangeran kabeh. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna dan napa? Qorro tetap. Menetaplah kalian istri-istri Nabi fi buyutikunna di dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna dan janganlah kalian keluar. Tabarrujal jahiliyati dengan keluarnya penampakannya wanita jahiliyah al-ula yang pertama. Ojo sampai metu gak kudungan, nggih. Ustazah-ustazah iku lho ya. Apa maneh ustazah-ustazah iku? Mosok nyapu-nyapu gak kudungan. Ustazah metu kudungan, blonjo yo kensian yo padha wae. Bujet. Nggih, nek tong pundi-pundi, nggih nek sing wedok kok saumpami kepengin medal rodok leluasa, oke lah pakai celana gak apa-apa. Celana sing khusus wong wedok. Aja celana pensil. Bahaya, golek kulot sing kelombor-kelombor nggih. Kula niki niku Ustaz nyambut gawe kula teng ngriki-ngriki niki niki kudu bisa cekatan. Oke lah pakai celana kulot lah. Mboten apa-apa. Niki lengan panjang niki ya napa niki? Wis nganggo lengan panjang. Golek kain sing mboten panas. Tetep pakai kerudung. Nah, nek kepengin kerudung-kerudung sing mboten panas nggih wonten. Hati-hati nggih. Nah, terus penting juga ngeten. Penting juga nggih. Halo. Halo. Penting juga. Mestinya yang berkewajiban menutup aurat bukan hanya wanita. Laki-laki juga harus menutup aurat. Makanya sing lanang ojo sualan. Sualan pendek duso, duso, du. Duso. Jadi aurate wong lanang udel sampai dengkul. Iku nek ijen, tapi nek ngarepe wong wedok ya kudu ditutupi pisan dodone iku. Wah, kok ketok bodine masya Allah, sing wedok wis hayalane belakar gak karu-karuan andai kata dia jadi suamiku dan lain sebagainya. Repot. Makane sing lanang-lanang nggih ngoten, wajib njaga aurat. Ojo sampai mbledhek gak kaosan. Kepengin olahraga, monggo olahraga, tetep pakai kaos. Nggih. Terus kepengin lari-lari, oke lari-lari, nek iso suwalen ya harus kok gak kok nek iso harus disore dengkul sithik. Atau memang nek pakai celanane rada endek ditutup kali kaya sing kaos kaki niku lho. Leg nopo? Nek sing lanang niku lho. Kaya kaos kaki tapi sing bolong niku lho. Rada dawa. Tutupe doker, deker. Deker. Ah, niku kan wonten sing rodok dawa. Jadi kok seumpama katakanlah niku sepak bola nyundul gak nyingkap, pahae gak ketok. Ngoten. Jadi kita olahraga oke. Islam tidak melarang olahraga. Justru pemuda yang sehat, pemuda yang kuat ini sangat dibanggakan kali agama Islam. Nek esok niki latihan silat kabeh gelem. Hah? Bela diri nang mburi. Iki mengke sing semak belukar niku diuruk dipaving kabeh insyaallah sing wetane paving niku dipaving malih sampai jalan niku terus ngriko dibuat taman sing gedang-gedange di pinggir noko kabeh karek sing wit gedhe-gedhe dikek koyo nggon lungguan. Dikek gasebo
Mungkin Cak Yasri dengeriku. Nopo proyek ini saya serahkan pada IPNU IPPNU. Nek gak gelem tak proyeke dhewe iki. Pager katakanlah dipager luntas utawa nopo. Nggih insyaallah kula boraken. Mugi-mugi niki nang dipasang payone. Nang dipasang payone niki asbese pun dugi. Asbese pun dugi tembok nggih pun mantun. Badhe dirabat, nek dirabat mungkin terus asbese dipasang insyaallah bisa buat selawatan. Bisa buat ngaji. Nanti kalau seumpama ngaji sentral hari Selasa atau Kamis teng ngriku nggih mboten napa-napa dipasang son. Mau selawatan ngriku mungkin teng teras ngarep dipasang lampu sing kathah cek padang. Nek didelok pakai drone niku cek wah. Teko langit niku wah menyala. Ngene ini Torikus Salam. Didelok teko bulan kok padang banget pun niku Torikus. Muga-muga dados tempat sing manfaat. Oke, tuko benjing-injing, gedang-gedang niku yang menghalangi lepasnya pandangan niki kula dongkeli. Nek badhe melok nggih monggo dipinggiraken. Muga-muga dados panggenan sing manfaat. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah niku aku asbese pun dugi. Insyaallah Senin dipasang nggih. Niki dilep dhisik uruke coke. Saya anu terus dirabat. Pasang, muka-muka manfaat. Ini ku mungkin-mungkin tetes tempat apa untuk mentransfer ilmu, berbagi ilmu. Nanti akan melahirkan generasi-generasi yang Islami, insya Allah. Amin Allahumma. Hei, garwa-garwa ini kan jinabi, teng lebet mawon, mboten usah metu-metu kaya wong wadon jahiliyah yang pertama. Lah sakniki wonten istilah new jahiliyah. Jahiliyah modern. Napa? Uripe nanggo tahun 2020 tapi pakaiannya pakaian wong jahiliyah, mboten islami. Wa aqimna dan dirikanlah wahai istri-istri Nabi as-salata salat wa atina dan bayarlah wahai istri-istri Nabi az-zakat az-zakat wa atina dan taatlah kalian semua Allah kepada Allah wa Rasulullah dan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu hanya saja menghendaki siapa Allah Allah liyudiba agar menghilangkan siapa Allah angkum dari kalian semua ar-ridsa pada kotoran alal baiti wahai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yutahhiru dan mensucikan siapa Allah kum kepada kalian tathiran dengan kesucian yang benar-benar suci. Wa yaqulu dan berfirman siapa Allah taala yang maluhur aidan juga fihinna di dalam masalah istri-istri Nabi fil kitabi di dalam kitab Al-Majid wa idza sa'altumuhunna. Ini etika ketika minta kepada istri Nabi. Ini harus pakai etika juga. Kaole omong-omongan ambek garwane Kanjeng Nabi. Omong-omongan ambek ustazah nggih ngomong terlalu dekat nggih aja nggih gak usah dipandang matanya dulu ambek punyai nggih dalem punyai nggih nderekaken nggih jekur kali nggih resiki sampai nggih es pokoke gak mungkin lah punyai ini ngongkon sing membahayakan murid lak mboten mungkin ae insyaallah manfaat santen amin Allahumma. Wa idza sa'altumu dan ketika kalian meminta hunna kepada istri-istri Nabi mataan kepada apa? Harta atau sesuatu. Fas'alu maka memintalah kalian semua hunna kepada istri-istri Nabi min wara'i hijabin dari balik tabir. Jangan secara langsung. Dzalikum adabun hal itu atharu itu lebih suci. Lebih mensucikan liqulubikum kepada hati-hati kalian semua wa qulubihinna dan kepada hati-hati istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek kate omong-omongan napa maskere dipasang. Nek lanang karo wedok maskere dipasang pasang dhisik. Utawa napa aja gak sampai ketok langsung.
Jam pinten nih? Kira 4 menit. Wa adzunnu, dan saya menyangka, al-qari'a, kepada orang yang membaca, la yakfa, tidak samar ala fahmihi, atas pemahamannya, makna qawli ta'ala tentang arti firman Allah ta'ala, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Ah, ini ada. Masya Allah. Muka-muka tambah barokah. Amin. Amin Allahumma. Cair ini. Tambah seger nih. Dzalikum, ah, niki kan katakanlah garwane Kanjeng Nabi kan orang-orang suci lah, enggak mungkin mikir yang jelek-jelek. Begitu juga dengan sahabat. Sahabat ini orang baik-baik, generasi pertama, generasi keemasan Islam, muridnya Kanjeng Nabi. Niku mawon untuk ketika napa? Memberi sesuatu harus pakai tabir. Dan masih digarisbawahi oleh Allah, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubina. Wis wong api-api, atine api-api, pakai akhlak sing api, hal itu lebih suci bagi hati kalian semua. Insyaallah mboten enten pikiran-pikiran yang tidak senono. Ngoten lho nggih. Pikirane cek mboten kotor, fitor, pikiran kotor. Wa la yadhalu an annal mukhatiba bihadha khairu rijalin. Kuntalun apa tereng? Kesuwen, mboten? Wala yadhalu an anna al-mukhataba bihadha. Dan wala yadhalu an anna al-mukhataba bihadha khairu rijalin. Dan tidaklah lupa an anna al-mukhataba, bahwa sesungguhnya yang diajak bicara bihadha dengan hal ini, yang turun ayat ini adalah kepada para sahabat. Khairu rijalin, yaitu sebaik-baik para lelaki, para sahabat. Ra'a, melihat hum, mereka, hadzal wujuda wa hum yulzamuna bihadza ma'anisa'ihunna khairan man syahadati samawati wal ardi minan nisa. Khairu rijalin, bahwasanya kita juga para pembaca ini tidak lupa ya, bahwasanya yang diajak bicara ini khairu rijalin adalah sebaik-baik para lelaki. Ro'a, yang melihat hum, kepada mereka, apa hadzal wujudu, inilah wujud, mulai zaman Nabi Adam sampai zamannya Kanjeng Nabi. Wahum, sedangkan mereka yulzamuna, itu diwajibkan bihadha, dengan hal ini, ma'anisa'in, bersama para wanita, hunna, yang wanita-wanita ini, khairuman, yaitu sebaik-baik orang, syahadat, yang melihat, siapa as-samawatu, langit, wal ardu, dan bumi, minan nisa'i, dari para wanita. Laki-lakinya adalah laki-laki terbaik, wanitanya adalah wanita terbaik. Itu saja masih tetap ada tata caranya. La ma'anisa'in. Tidak bersama para wanita, hunna, yang wanita ini, man, adalah orang naklam yang kita ketahui, al-yauma, pada hari ini. Yaitu wanita-wanita modern. Apa mana wong wedok zaman saiki mestine kudu luwe ati bu, dan yang jauh anti nilai dari agama Allah, malah gak sembahyang, gak ngerekan agama,
gak kepengin ibadah, gak kepengin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wis tambah yo nopo? Wong urip niku lho bakal nang kuburan kabeh, nggih. Bakal nang akhirat kabeh. Mestine nggih kudu siap-siap ibadah sing sregep, jamaah sing sregep, alhamdulillah musala-musala nggih apik-apik kabeh, fasilitas nggih sakniki wis lengkap kabeh. Karep ibadah. Apa sibuk golek mangan? Nah, saiki wis gampang kabeh golek mangan. Karek kita sing sregep ibadah. Insyaallah diopeni kali Gusti. Wa hadza. Dan adapun ini, hal ini wala syakka dan tidak ada keraguan, sariun jelas kullas sarahati dengan sepenuhnya kejelasan fi ilzamina dalam penetapan kita bil ihtirasi untuk menjaga alan nisa'i terhadap para wanita. Ammal mutasahiluna, adapun orang-orang yang sembrono, ngegampang, fa inni, maka sesungguhnya aku, saya Sayyid Muhammad, aku lusa berkata lahum kepada mereka, lastum, tidaklah kalian khairon itu lebih baik min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini tidak lebih baik dari Rasulullah. Rasulullah orang terbaik, itu saja masih waspada, apalagi kita sing akeh elee akeh salahe sering nuruti hawa nafsu. Walaisa, dan tidak ada siapa nisa hukum istri-istri kalian khairon itu lebih baik min nisa'i daripada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Walaisa, dan tidak ada siapa rijalukum, laki-laki kalian a'affa itu lebih wiki, lebih menjaga diri min ashabi Rasulillah daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khairun, maka bagus katsirun, yang banyak idzan. Kalau begitu, antah tarisu, apabila kalian menjaga washarun, dan jelek adimun yang besar antuhmilu, ketika kalian melalaikan penjagaan istri-istri kalian. Muka-muka kabeh dalam perlindungan Allah. Amin Allahumma. Amin. Intine ngeten nggih. Dalam berkeluarga ana wong lanang, ana wong wedok. Para suami berkewajiban menjaga istrinya agar menjadi wanita yang iffah. Wanita sing wiki, menjaga diri dari haram, dari makruh, dari syubhat, nggih. Napa malih dari hal-hal yang memalukan. Ini wis duwe bojo, ya wis kepengin bahagia ya karo bojone, gak usah toleh. Nek nang jopo rubung wedok ayu nang mule. Mergo apa sing ana nang wong wedok ayu iku ya ana nang bojo sampean. Padha. Gambare tok sing beda. Ah, niku wonten cerita. Abu Nawas niku nalikane sik Joko. Kancane niku gak ana sing dolen nang omahe. Bareng Abu Nawas niku rapi, bojone wayu, kancane dolen kabeh. Gak mule-mule kerasan. Akhirnya Abu Nawas iki curiga, ana opo arek-arek iki. Biyen aku sik Joko gak ana sing dolen. Ya Mas Andi ya. Di Mas Andi, lo hilang. Kali afas dah. Bareng rapi oleh bojo ayu, koncone teko kape, nempel kayak perangko. Wes. Ya apa ini? Akhirnya Abu Nawas ini, ya apa ya? Sekiranya konco-konco itu waras pikir. Ya apa konco itu cek gelem? Mole. Akhirnya Abu Nawas niki tumbas pohong. Semerap pohong ah. Roti sumbu. Pohong niki digodhok, diselep, digodhok mau dideplok. Wis didamel cacan bentuk ngaten, macam-macam. Wis iki diwarnai ijo. Iki diwarnai abang. Iki digawe kembang-kembange niki. Wis ditokno, diwadahi piring, di anu kanca-kancane, "Rek, mangrek." Cacan. Ono sing abang ketok, wah empuk iki nek dicokot iki. Ono sing kuning, wah iki asik iki. Bareng dipangan. Lho.
rasane ngene. Wah, asik iki. Sing abang dicokot, lho. Lah kok padha? Sing ijo dicokot, lho. Lah kok padha? Sing warnane coklat dicokot nggih? Padha. Akhire kanca-kancane ngremeng. Wis dipangan kabeh, ansal mupirang menit nggih. Abu Nawas metu. Abu Nawas. Lapo? Sama ini gak jajan, gak keliru tak. Warna ini macam-macam, bentuknya macam-macam, rasanya kok bodoh. Yang ini aku orang wedok kabeh, walaupun warna ini macam-macam, rasanya bodoh. Akhirnya kalau ini mulai kabeh kayak sinan. Ini apa, ngusir secara secara halus. Makanya ini habis rabi, kalau ini gak mulai-mulai, gak ada jajan sing bodoh. Monggo sareng-sareng donga nggih. Mengane tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian menemui wanita yang cantik di luar, maka segeralah pulang karena apa yang ada di wanita cantik itu juga ada di dalam istrimu. Nek gak iso mesem gampang, golekno deluang sing warnane abang. Kale deluang sing warnane biru utawa warnane ijo, ojo dikei gambar pedang ae. Semerap maksudnya. Wong wedok iku nek ana ngambeke berarti blonjone ku kurang. Muga-muga rezekine katal. Kain paham. Deluang abang iku dik 100. Deluang biru dhuwit 50. Deluang ijo dhuwit 20. Sing gambar pedang dhuwit. Lah iku ojo dikumpulno dhuwit gedhe-gedhe kok dipacoki kabeh suwek kabeh. Moga saring-saring dongo ya. Dongo. Muga-muga wong tuane rezekine kathah. Amin. Dijaga kali Allah lahir batin. Kita difahamkan ilmu agama. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qorabatin lana fi dinina ma'a alil kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qalan wa fi'lan kurama warzukil kulla halalan ta'ima wa akhila atkiya'a ulama nadabil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana asri lana kulla syu'ur wa aqir rabbi rida minkal uyum. Wadi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wafir istir anta akraman satar wa salatullahi dasar mustafa man ilan haki da'ana wa lufa wa alim alim kirami syurafa wa ala sabin wa sabihil gurar rabbi qini wa man yuhibbuni kada masyaihi min syarri hasidin idha min haqqi iftah bainana wa qawmina wa anta khairul fatihina rabbana ya jamil sunni ya man kullama daiman amru jalama daima ya ghiyasan mustahisina wa ya madiyan hukmi idha ma'atama نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عدوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله دس المصطفى من إلى الحق دعانا كرما وعلى الآل وصحبه الدما لمع البرك وحسن القدما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسأل في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ربي اغفر لي